Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Saya berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke channel saya, Avontur. Yang baru mampir, silakan klik tombol subscribe-nya di pojok kanan warna merah. Yang sudah klik, saya ucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana teman-teman ya, ditunggu. Menjadi seorang kontributor harus mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Tetapi itu semua dapat tercapai dengan banyaknya jam terbang yang sudah kita lewati. Dalam perekaman suatu footage, kadang perlu diadakan suatu rekayasa dan ada pula yang mengalir apa adanya. Pada vlog kali ini, saya akan mendokumentasikan kegiatan penguatan hafalan doa bagi santri yang dilaksanakan di Musola Baitur Rahman dekat rumah saya. Karena saya ditunjuk sebagai seksi dokumentasi, ibarat kata, sekali dayung, 2-3 pulau dapat terlampaui. Pada saat pendokumentasian kegiatan tersebut, nanti hasil videonya akan saya seleksi kira-kira mana yang cocok untuk dijadikan suatu footage. Oke teman-teman, langsung aja kita ke lokasinya. Dan para peserta untuk doa hafalan kita aturaken kita ingkang bagia mulya dirahmati saking Gusti Allah. Salah jengipun kangge kegiatan kita sampun enggal kita kawiwitan menika ndadekna pamirsa peserta menika kerjasama antawisipun BMT kalian Musola Baitur Rahman. Saking BMT, promotor, saking wakil, inggih menika Pak Haji Sadimo. Ternak saking musola sedaya jamangah kangge kegiatan yang kuyu kegiatan menika. Menika kita ngaturaken sangat-sangat matur nuwun alhamdulillah. Salajengipun niki mangke kangge jangkepipun kawiwitan wekdal kita sumanggahaken dhumateng Bapak Haji Sadimo. Teknisipun mangke inggih menika ingkang mangke peserta menika SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA lan sak lajengipun samangke mangke dewan juri kita tepangaken setunggal Bapak Setiawan Subroho kalih Bapak Suranto, tiga Bu Sri Hartini. Terus koordinatoripun Bapak Dr. Andes Haji Sadimo. Mekaten kangge rumanti wekda supados tinggal kawiwitan wekda sak lajengipun kita aturaken dumateng Bapak Haji Sadimo. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di jamangana fi baitur rahman al masjid rahmallah asyhadu alla ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'd. Alhamdulillah ini peserta luar biasa. Kenapa tidak? Sing ngaji mung wong 5, sing melu wong 15. 14. Berarti 300% ya? Biasa ini sing ngaji wong sing melu telu. Ini luar biasa. Adik-adik semua, ini ya. Insyaallah kamu diviralkan oleh Allah ya. Seluruh alam melihat Anda semua. Nih, betul. Nanti gini, Anda uji berani dan kompetensi. Saya tulis istighfar dan artinya. Ngerti nggih? Tapi gini, untuk semangat, nggo. Bareng apa lagi nggih? Nggo, saya dicoba dia bareng-bareng nggih. Jero lu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa
anta olah tani wa ana abduka wa ana ala mahdika wa waktika masa toktu amudulillahi sani wa amatku aku binikmatika alaiya wa aku ubidampi fakiri fa innahu la yakfiruz dunuka illa anta. Kamu tegalan dok, sama tak kau nulis sama ni kafe mangir rambut ni. Upo mau beneran, ya itu ni. Nah ini, biar sama-sama tu. Nanti benar yang kita harus bersabar, yang di absen 1, 5, 10, gitu kan? Selesai 2, 6, 11, gitu kan? Iya, 7 terus dan memang gak nama gak. Terus yang akan nanti yang akan menilai Anda ini Mas Ganteng Bagus Imam kita Setiawan Imam Marin Mas Ranto Ibu kita pejuang dari Tuban Wetan ya Sidomulyo gitu. Ini ketika melu ngaji pas Papa Testi siapa Papa ini sama Mbahmu kecil kan? Ya, itu gini Ganteng ini jadi yang dinilai lafal Anda lancar, fasih, tenang dinilai nek lafal tok mangewu kok lancar tambah rongewu tambah rongewu kan nanti terus sini ukurannya arti sebab arti juga ada nanti bisa artinya tambah 5.000 ya kan yang lafal dan arti ada uang 10.000 lafal dan arti nanti ada hadiah ini Pak Tugiano nanti kita mencari mas hadiah kita pondok-pondok sehingga kita bisa mengapresiasi anak SMP, DW, SMA nanti bukan banyaknya namun kita perhatian pada level usianya itu penting gambaran Pak Tugiano dulu sekian kita mungkin nanti dijalin di rumah sedikit nanti bisa semua tersentuh. Contoh, SMA ana, SMA ini 10.000. Ayo sing nomor 1 5.000, sing nomor 2 tambah 3.000, sing nomor 3 tong. Ya pun hadiah itu juga yang lain. Yang SMP kita turunkan. SD SMP yang sama bisa ya. Yang penting adik-adik yang bersebar anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu aku ulaka bi nikmatika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selanjutnya dari SMP Mas Nawang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bid dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Matinya pakai hati ndak? Allah.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala 'abduka wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abudu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hati nih. Nah, baca harus panjang pendek, harus panu bagus. Kan cerdik ya. Plus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Mari di upload saja adik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ngahduka wa ana ala ngahdika wa langdika mastatoktu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Seperti itulah cara berdoa. Ora. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ndak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana abu laka bini matika alaya abu wa abu bita bi bita bin wa fir di wa binahu la yafiru dunukana la ilaha illa anta la khala wa la quwata illa bila adzi ladzim. Artinya, ya Allah, engkaulah adalah Rabbku, tidak ada Tuhan selain engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu. Aku menetapkan perjanjian untuk taat kepadamu, dan janji balasamu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Allah. La ilaha illallah. Kurang satu. Untuk peserta ini, juara satu Mbak Putri. Mohon untuk menghidupkan. Mbak Putri. Selanjutnya juara dua saudara Excel, mohon maju juga. Juara tiga Hafizah, Mbak Hafizah. Terima kasih untuk ini selama itu. Yang terakhir adalah juara harapan Mbak Jenny.
Ya, untuk kaki saya minta tolong Pak Putri. Wah, kami. Mas Riki. 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 Riki, Riki, SMA. SMA. Rizky apa Riki? SMA, SMA. Mas Edo. Aduh, Mas. Aduh, Mas. Ayo, Mas. Ya, tolong Bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi Muhammad ma'ahum dirahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardhu wa aslih li bi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal dhalimin minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kegiatan pendokumentasian penguatan hafalan doa bagi santri. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton vlognya hingga akhir. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya, like dan share, supaya ilmu yang ada dapat bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Ditunggu vlog selanjutnya. Jangan lupa berdoa, terus berkarya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.